Halo Mama, tahu nggak sih kenapa minyak dan pewarna makanan tidak dapat bersatu atau pewarna makanan tidak dapat tercampur? Sedangkan bila keduanya dicampurkan ke dalam air, maka hanya pewarna makanan yang dapat tercampur, tetapi minyak tidak dapat tercampur di dalam air. Kenapa ya kira-kira? Saya Yuda Kalda, perwakilan dari kelas 4A jurusan Pendidikan Kimia Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung akan melakukan percobaan next video, percobaan next time yang berikut. Simak ya teman-teman. Pewarna makanan larut dalam air dan tidak larut dalam minyak karena perbedaan sifat polaritas air dan minyak. Air adalah pelarut polar yang berinteraksi dengan senyawa polar melalui gaya tarik antar molekul. Sedangkan minyak adalah pelarut nonpolar yang tidak memiliki interaksi yang kuat dengan senyawa polar. Oleh karena itu, pewarna makanan yang larut dalam air tidak dapat larut dalam minyak karena perbedaan polaritas antara keduanya. Untuk mendispersikan pewarna makanan dalam minyak, diperlukan aditif atau surfaktan yang dapat membantu mengemulsi pewarna dalam minyak.